hujan. Hujan mengalir hingga telaga. Anak baik, anak teladan, tentu jadi permata keluarga. Shalom, ahoy. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan malam hari ini tanggal 21 April 2020 hari Selasa. Saya percaya teman-temanku yang dikasihi Tuhan sudah menjalani hari dengan penuh sukacita. Banyak hal baru, banyak pengalaman, banyak ilmu baru yang kita dapatkan bersama. Biarlah semuanya itu membuat kita semakin dewasa, semakin kuat dalam Tuhan, dan semakin menyembah dan mengagungkan Tuhan kita yang maha mulia. Saudaraku yang dikasihi Yesus, kita akan masuk dalam renungan malam kita. Saudaraku, kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu dalam aktivitas kami hari ini, baik hari-hari sebelumnya, dan biarlah Tuhan apa yang sudah kami alami, kami jalani, dan kami lakukan membawa kami lebih menikmati kehidupan bersama Engkau saja. Biarlah Tuhan dalam segala situasi kami mengambil hikmah untuk semakin mengerti kasih karunia-Mu. Biarlah Bapa, hidup jiwa dan raga kami adalah karunia dan berkat-Mu saja. Bapa, saat ini kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman Tuhan membawa kami lebih mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, penebus dosa kami, kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Saudaraku, kita akan belajar firman Tuhan yang tertulis dengan judul Budaya. Merupakan bagian pelajaran kita dalam seminggu ini, yang mana sudah dibahas tentang tradisi, pengalaman, dan saat ini tentang budaya. Yang mana yang kita pilih sebagai dasar utama yang kuat untuk kita gunakan memahami firman Allah. Kita semua adalah bagian dari budaya atau cara hidup tertentu. Kita juga dipengaruhi dan dibentuk oleh budaya. Tak seorang pun dari kita yang terlepas darinya. Sungguh, coba pikirkan berapa banyak bagian perjanjian lama merupakan kisah tentang bangsa Israel yang dirusakkan oleh budaya di sekitarnya. Apakah yang membuat kita berpikir bahwa kita sekarang ini berbeda atau bahkan lebih baik? Firman Tuhan diberikan dalam budaya tertentu, meskipun tidak terbatas pada satu budaya. Sementara faktor-faktor budaya tidak dapat dihindari mempengaruhi pengertian kita tentang Alkitab, kita tidak boleh melupakan fakta bahwa Alkitab berada di atas budaya-budaya dari semua suku, kekuasaan, dan status sosial yang ada. Inilah salah satu alasan mengapa Alkitab melampaui budaya manusia manapun, dan bahkan sanggup mengubah serta memperbaiki unsur-unsur dosa yang kita temukan dalam semua kebudayaan. Bacalah 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Apakah yang Yohanes maksudkan ketika menyatakan bahwa kita seharusnya tidak mencintai hal-hal duniawi? Bagaimanakah kita bisa hidup di dunia namun tidak memiliki pola pikir duniawi? Kita baca 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Firman Tuhan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudaraku, dari ayat yang sudah kita baca barusan, dinyatakan bahwa budaya seperti ciptaan Tuhan lainnya sudah dipengaruhi oleh dosa. Akibatnya, budaya juga berada di bawah penghakiman Allah. Beberapa aspek budaya kita mungkin selaras dengan iman kita, tetapi kita harus selalu berhati-hati untuk membedakan kedua-duanya. Idealnya, bila perlu, iman yang berdasarkan Alkitab harus menentang budaya yang ada dan menciptakan budaya yang sesuai dengan firman Tuhan. Kecuali kita memiliki sesuatu dalam diri kita yang berjangkar berasal dari Tuhan, kita akan segera menyerah pada apa yang ada di sekitar kita. Ellen G. White memberikan pandangan berikut.
Para pengikut Kristus harus terpisah dari dunia dalam prinsip dan minat, tetapi mereka tidak boleh memisahkan diri dari dunia. Juru selamat senantiasa berbaur dengan manusia, bukan untuk mendorong mereka dalam apapun yang tidak selaras dengan kehendak Allah, tetapi untuk meninggikan dan mempermuliakan mereka. Dikutip dari buku Ellen G. White, Counsel to Parents, Teachers, and Students Regarding Christian Education, halaman 323. Mari kita renungkan pertanyaan di bawah ini. Apakah aspek budaya Anda yang sepenuhnya bertentangan dengan iman Alkitabiah? Lebih penting lagi, bagaimanakah kita berdiri teguh terhadap hal-hal yang mencoba merusak iman kita? Banyak budaya di sekitar kita yang menjadi pertentangan bagi kita. Misalnya kita sebagai orang Manado, atau sebagai orang Minang, atau sebagai orang Jawa, atau orang Batak, atau Melayu, atau sebagai orang Ambon, Bugis, orang Papua, dan banyak suku lagi yang lain yang ada di Indonesia. Semuanya pasti ada satu atau dua hal yang merupakan budaya yang dimiliki oleh masyarakat kita, tetapi ternyata itu tidak sesuai dengan iman Alkitabiah. Kita bisa memilih dan memikirkan apa saja budaya di sekitar kita. Misalnya, dulu tidak tahu apakah sekarang masih seperti itu, untuk tidak menyapu rumah di malam hari. Padahal kita baru pulang dari tempat kerja atau dari kunjungan kemana-mana, kita tidak bisa menyapu rumah, sementara rumah kita dalam keadaan kotor. Nah, itu satu budaya yang tidak membawa kesehatan. Sementara sebagai orang Kristen, kita harus menjaga kesehatan dan kebersihan, di mana kebersihan adalah bukti bahwa kita menjaga tubuh kita, dan tubuh kita yang bersih dan suci adalah milik Allah. Banyak hal yang sepele, kecil, bahkan yang besar sekali yang bisa menghalangi kita dalam iman kita untuk tetap memuliakan Allah. Namun, jangan sampai kita digoyahkan oleh budaya sehingga kita mengutamakan budaya daripada mengikuti firman Allah. Marilah kita hidup dengan tekun dan mengikuti segala kebenaran Tuhan dengan baik sesuai kehendaknya. Bapak Ibu sekalian, demikian renungan malam kita pada hari ini. Marilah kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang maha kuasa, yang selalu menjaga kami, memberikan kami arahan, memberikan kami kekuatan iman percaya dan kasih setia. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Terima kasih untuk hari ini dan firman Tuhan yang sudah kami pelajari. Biarlah ini menuntun kami lebih dekat padamu Bapa, mengerti kehendakmu dan melakukannya. Tuhan, dalam situasi saat ini di mana penyakit menjadi suatu momok yang sangat menakutkan bagi banyak bangsa di dunia, termasuk bangsa Indonesia, tetapi Tuhan, biarlah Engkau selalu menolong kami. Bukan hanya kami umat Tuhan, tetapi seluruh bangsa. Biarlah kami Tuhan datang bertobat ke hadapan-Mu, memohon kuasa-Mu Tuhan, menyembuhkan kami, menghapuskan virus COVID-19. Kami tahu Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Apapun ujian yang kami sedang hadapi, biarlah Tuhan kami dibawa lebih dekat pada-Mu. Kami hanya berharap pada kasih karunia-Mu saja Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami dalam kondisi saat ini Tuhan. Keluarga-keluarga Bapa yang mengalami banyak tantangan karena usaha atau bisnis atau pekerjaan yang mengakibatkan kekurangan pendapatan atau masalah-masalah lainnya, tolonglah Tuhan supaya kami tetap setia pada iman kami, pada kuasa kasih karunia-Mu, pada keluarga kami. Kami mendukung satu sama lain, menguatkan satu sama lain, saling mendoakan pribadi lepas pribadi, dan mengharapkan kuasa darah-Mu Yesus menaungi kami, memberi kami kemuliaan kasih karunia-Mu. Bapa, biarlah hidup kami, kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Termulialah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Penebus kami, kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Kembang mawar, kembang melati, indah dipandang, harum mewangi. Ayah dan ibu dihormati, adik dan kakak disayangi. Sampai jumpa. Bonzo Horas.